bawa minuman sih? Nanti kan pasti haus tuh, ya aku bawalah minuman. Gak boleh tahu. Emangnya kenapa? Gak boleh. Ya udah deh, terlanjur juga. Jangan bawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium, karena itu akan berpotensi mengkontaminasi percobaan dan bahan kimia yang sensitif. Ya, tumpah kan? Halo? Ya. Oh, iya, Bu. Ketika melakukan praktikum di laboratorium, kita tidak boleh bertindak ceroboh dalam memperlakukan dan menggunakan peralatan serta bahan-bahannya. Hal itu bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam praktikum di laboratorium. Kok nggak disterilin dulu sih? Gak usah, kelamaan. Tuh kan, warnanya nggak berubah merah, padahal kan itu larutan asam. Iya. Harusnya kalau di lakmus biru ya warnanya jadi merah. Kamu? Cara nyeterilin itu kayak gini. Kayak gitu. Jangan malas menyeterilkan alat di laboratorium, karena itu untuk mencegah kontaminasi dan keakuratan percobaan. Cek. Halo. Kamu enggak? Oh, iya bentar. Pak, Mas enggak masuk. Kamu boleh? Enggak masuk. Enggak masuk.